Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Kali ini saya akan mencoba test drive untuk proyektor bilet Phoenix. Untuk tulisannya itu Phoenix ya, jangan sampai salah paham. Saya bilang Phoenix, nanti brandnya dari Phoenix ya. Tapi ini Phoenix ya, seperti ini brandnya. Dan pada video sebelumnya saya sudah ulas untuk produk ini, bagaimana hasil power, lumens, dan cahayanya kalau sudah disorot ke jalan. Kali ini saya akan pasang di mobil. Seperti biasa saya akan test drive untuk proyektor bilet yang pernah saya review, dan kita coba lihat hasil cahayanya kalau sudah digunakan di jalan. Harganya sendiri ini tergolong cukup murah ya untuk spesifikasi dan kelas proyektor bilet ini, 650.000 untuk satu piece-nya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk pemasangannya itu sama seperti proyektor bilet lainnya yang pernah saya coba buat tutorial pemasangan di mobil maupun di motor. Ini sama, untuk pemasangannya dia PNP ya, tanpa harus membobok headlamp itu sendiri. Jadi ini nggak ribet untuk pemasangannya. Pernah saya buatkan video pemasangannya di mobil maupun di motor. Cara itu sama dengan proyektor bilet ini. Saya akan langsung pasang di mobil. Kita coba lihat bagaimana hasilnya untuk proyektor bilet Phoenix lensa 3 inci ini. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Oke, jadi untuk hasil dari proyektor bilet Phoenix lensa 3 incinya yang saya pasang di mobil Suzuki Swift, hasilnya seperti ini ya. Ini bisa kalian perhatikan bagaimana terangnya, juga kepadatan cahayanya. Untuk bagian cut off-nya tergolong cukup baik, memang nggak terlalu tajam-tajam sekali, namun ini sudah tergolong bagus sih untuk cut off-nya. Garis birunya di sini terlihat dari ujung ke ujung, di bagian sini agak ketebalan ya untuk garis birunya atau cut off-nya. Untuk rata cahayanya di sebuah proyektor bilet yang menggunakan double reflektor dan double emitter, ini sudah tergolong rata ya untuk cahayanya. Gak ada terlihat over di bagian tengah kalau saya sorot seperti ini. Bukaannya juga tergolong lebar ya. Nah, untuk high beamnya di sini bukaannya lebar ya. Dari kebanyakan proyektor bilet ini tergolong lebar ya untuk bukaannya. Kalau untuk tingginya biasa saja, dan untuk kepadatan cahaya juga terangnya ini mumpuni lah kalau sudah saya sorot seperti ini. Perhatikan untuk jauh sorotan high beamnya. Nah, jauh sorotan high beamnya di sini mantap. Dan yang bagusnya pada proyektor bilet ini bukaannya yang cukup lebar ya. Memang bukan yang paling lebar-lebar sekali, namun ini sudah mumpuni untuk lebarnya ya. Jauh sorotan dan kepadatan cahayanya ini terlihat fokus ya di bagian tengah. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana hasil pada proyektor bilet Phoenix lensa 3 inci kalau sudah saya test drive di jalan. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana.
Oke, jadi setelah saya uji test drive untuk proyektor bilet Pionic lensa 3 inci ini termasuk proyektor bilet yang bisa saya rekomendasikan ke kalian. Karena dilihat dari segi harga pun ini tergolong murah ya, 650.000. Memang bukan yang paling murah, tapi dari segi harga ini sudah cukup murah ya. Hasilnya bisa kalian perhatikan, ini terang sekali. Dan untuk hasil seperti ini pastinya bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitornya yang sekelas ya. Untuk garis birunya di sini ya, garis birunya itu terlihat padat ya cahaya birunya, dan kontras warna birunya itu tebal, walaupun cut off-nya itu terlihat tebal, namun itu membuat garis birunya jadi kontras dan tebal ya. Terasa enak sih dilihat dari cut off-nya, walaupun ketebalan, namun masih bisa ditoleransi. Dan salah satu keunggulan dari protektor bilet ini di high beam-nya. Nah, high beam-nya di sini tergolong pedas ya. Ini termasuk pedas sih high beam-nya. Pada saat saya gunakan di jalan tadi, untuk high beam-nya itu sorotannya jauh, padat, dan fokus di bagian tengah. Lebarnya sih yang mantap, kalau tingginya sih biasa ya. Lebarnya bagus. Visibilitasnya itu juga terlihat bagus ya untuk high beam seperti ini. Jadi kesimpulan saya untuk proyektor bilet ini termasuk rekomendasi dengan hasil terang yang padat ya, apalagi high beamnya itu lebar bukaannya juga terlihat fokus di bagian tengah. Walaupun untuk cut offnya memang nggak terlalu tajam, tapi ini cantik sih untuk cut offnya, apalagi terlihat di garis birunya yang warnanya itu kontras dan padat ya untuk garis birunya. Lebarnya bagus, untuk fairgroundnya dia biasa ya, tinggi atas bawahnya itu biasa, namun sudah mumpuni untuk tinggi atasnya. Harganya Rp650.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor bilet Pionic lensa 3 inci ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.